bersyukur kau di sini kasih di kalbuku mengiringi dan padamu ingin ku sampaikan kau cahaya hati dulu ku palingkan diri dari cinta hingga kau hadir ubah segalanya oh inilah janjiku kepadamu sepanjang hidup bersamamu kesetiaanku tulus untukmu hingga akhir waktu kaulah cintaku cintaku sepanjang hidup seiring waktu aku bersyukur atas hadirmu kini dan selamanya aku milikmu yakini hatiku kau anugerah sang maha rahim semoga Allah berkahi kita kekasih penguat jiwaku berdoa kau dan aku ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Salawatullah alaika Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam yaitu Ananda Dr. Hasan Ahmad Said MA beserta kedua orang tua dan keluarga besarnya. Kita saksikan juga telah siap di hadapan kita Bapak Profesor Dr. Haji Fadlurrahman Rauf beserta istri yaitu Ibu Hajar Noh Mulyana beserta seluruh keluarga besarnya untuk melaksanakan upacara seserahan. Selanjutnya, kami persilakan kepada Bapak Dr. Andes Kiai Haji Mokhtar Muhsin sebagai wakil dari keluarga calon pengantin laki-laki untuk menyampaikan kata penyerahan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sehingga
mudah-mudahan atas segala kesehatan kemampuan daripada Bapak, saya serahkan nanti saya sudah Dr. Hasani Anjahir dengan segala kekurangannya untuk segera dinikahkan dengan anak Bapak yang bernama adik saya Dr. Layali Kusutasani. Saya serahkan sepenuhnya dinikahkan segera, jangan besok-besok, sekarang saja. Insyaallah barakallahu wa barakatuh wacana binati mahal. Yang terakhir, permohonan maaf dan maklum, saya dari Cirebon tidak membawa apa-apa, hanya di saya Dr. Hasani saja yang saya bawa. Dan merepotkan sekali kalau saya datang ke Jakarta, kalau ada hal-hal kelihatannya kurangan, ya maklumlah orang Cirebon. Ke kota barangkali perlu adaptasi. Itu barangkali yang saya sampaikan dalam rangka menyampaikan kepada pusat kepada ini. Atas segala kekurangannya mohon dimaafkan, maaf. Bila itu ada kurang hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Haji Umar Mahfudin sebagai wakil dari keluarga calon pengantin perempuan untuk menyampaikan kata penerimaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah rabbil alamin ala kasirin min ibadihil mukminin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, perkenankanlah saya atas nama keluarga Profesor Dr. Haji Faturrahman Rauf MA untuk menyampaikan sepatah dua patah kata sebagai sambutan daripada penyerahan pengantin, calon pengantin laki-laki Ananda Dr. Hasani. Bapak dan Ibu, dengan segala kerendahan hati, dengan segala kesenangan dan puja-puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami dengan tangan terbuka, dengan hati yang lebar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu menerima kedatangan Ananda Dr. Hasani yang nanti sebentar lagi akan dinikahkan dengan anak kami Dr. Layli. Bapak yang kami hormati, kalau tadi dikatakan ada barang bawaan, bukan dibawa-bawa ya Pak ya, tetapi sesuatu barang sebagai tanda kasih, sesuatu barang sebagai tanda bahwa Dr. Hasani akan nikah dengan anak kami Dr. Layli, memang mendapatkan dorongan dan restu dari orang tua semuanya. Saya lihat bapak-bapak datang semuanya dengan muka cerah dan gembira, tandanya mendorong dan merestui pernikahan anak-anak kita ini. Itulah, dan pasti kami banyak kekurangan, banyak kesalahan, banyak sesuatu yang meleset daripada apa yang diperkirakan. Dengan segala kerendahan hati, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hanya Allah lah yang mengetahui dan hanya Allah lah yang akan membalas kepada kita. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.
wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi surah sadri wa yasirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada kesempatan ini selain puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga pada saat ini kita dapat berkumpul dalam rangka upacara akad nikah Ananda Dr. Laili Puspitasari putri dari Bapak Profesor Dr. Haji Fatlan dan Ibu Hajar Enom Mulyana dengan Ananda Dr. Hasani Ahmad Said MA putra dari Bapak Haji Ahmad Samsuri dan Ibu Hajar. Hadirin yang kami hormati, marilah kita mulai acara yang pertama yaitu pembukaan dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berikan pada acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dilantunkan oleh Ustaz Qadar Paswadi Roshi. Kami persilakan. Oh,
sebelum dicatkan menggunakan sekitar. Jadi di luar itu Pak Profesor bukan